Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Di channel ini, kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Namun, sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Oke, baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah file Excel ini ke dalam format PDF. Ada cara sederhana sebenarnya untuk mengubah file-file di Microsoft Office ke dalam PDF. Di antaranya adalah kita menggunakan menu File, kemudian Save As, kemudian kita pilih folder yang akan kita simpan filenya, kemudian kita ganti nama file di sini, misal seperti ini. Kemudian kita pilih di sini formatnya PDF. Save as tipenya PDF, kemudian save. Oke, sudah jadi seperti ini. Hanya yang jadi masalah adalah karena tabelnya tadi panjang sehingga file PDF ini terpotong. Tabelnya menjadi terpotong menjadi 2 halaman. Bagaimana cara mengubah Excel ke PDF ini tanpa terpotong? Oke, kita kembali lagi ke file Excel yang tadi. Nah, caranya adalah silakan Anda melakukan dulu set print area-nya. Jadi, area mana saja yang akan kita cetak menjadi PDF itu kita blok. Saya blok dari sini sampai ke bawah. Kemudian di menu page layout di sini nanti ada menu print area. Klik di sini kemudian set print area. Maka area di sini sudah tersetting. Nah, ini ada garisnya di sini ya. Sebelah sini ada garisnya nih, yang ini, garis ini sama garis ke atas. Hanya di sini masih ada batas halaman nih yang garis putus-putus ini. Masih ada batas halaman. Yang putus-putus ini saya perbesar, ini masih ada batas halaman. Nah, cara menghilangkannya bagaimana supaya ini tidak terpotong? Maka di sini ada menu print titles ya. Klik di sini. Kemudian pilih di menu scaling ini kita pilih yang fit to. Kemudian pilih paper size-nya, misal saya inginnya A4. Kemudian saya pilih OK. Maka batas halaman di sini sudah hilang. Langkah selanjutnya, silahkan Anda pilih menu File, kemudian Save As, kemudian pilih foldernya, kemudian ganti namanya di sini dan pilih tipenya PDF, kemudian klik tombol Save. Dan hasilnya tabel tidak terpotong. Kemudian ada cara lain selain cara Save As tadi adalah di Excel ini bisa menggunakan menu Print. Ya, di sini ada File, masuk ke menu File, kemudian nanti Print. Kemudian di sini pilih Print Microsoft Print to PDF. Seperti ini. Halaman 1 di sininya, misal halaman 1, kemudian kita tinggal cetak saja print. Kemudian berikan nama filenya. Contoh Excel to PDF 4. Oke, kemudian kita lihat tadi hasil printnya. Oke, filenya tidak terpotong atau tabelnya tidak terpotong. Baik, demikian bagaimana cara mengubah file Excel ke PDF tanpa terpotong. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.